Rumah baru, guys. Rumah baru. Furniture baru. Eh, jap. Weh, ada kedai baru lah, weh. Wow. Wow. Berdiri. Aku boleh jalan atas anak aku, doh. Wow. Hello dan assalamualaikum guys. Bersama saya lagi Syafiq Aiman dan ditemani oleh Daniel Zombie. Dan hello. Hari ini, hi guys. Hari ini kita akan bermain game Internet Cafe Simulator 2. Ini kau macam pelik kan? Kenapa kita main lagi? Kenapa? Hari ini kita akan main balik ICS 2 ni kerana kita ada new update. Tetapi apa yang pelik dan pelik je, saya kena start daripada awal balik. New game. So let's go, kita check it out. Jadi guys, sekarang ni kita dah masuk ke dalam ICS ini dan kita akan tengok apa benda yang baru. Benda pertama saya pernah nampak adalah perempuan ni. Ya, kita ada isteri. Jadi guys, ini merupakan isteri saya yang saya rasa mate kita dekat dalam kedai tu lagi cantik lagi daripada dia ni. Wah, awak, kita awak bukan saja shaming kan ni. Boleh shaming. Bukan. Okey, dia cantik juga, okey. Tak sangat, tapi okeylah. Tak sangat. Nak tengok apa interaksi kita boleh buat dengan isteri kita. Okey, so kita tengok apa kita boleh buat. Oh, nama. Kita start dulu. Saya dah kata dah. Okey, jap, sabar. Kita boleh furniture upgrade. Mana kita boleh upgrade bahan-bahan kat rumah ni. Sebab perempuan suka kan furniture yang baru. Kita boleh make child. Dan kita boleh send job. Okey. So, send job mana dia akan pergi kerja dan dia akan cari duit. Dan apa kita boleh ambil duit dia. Kita try tekan lah. 3, 2, 1. She doesn't want to work because she is in bad mood. Wow. Okay. So, saya tahu kamu kalau moral dia 25% low macam tu, bawa mana tak boleh lah. Okay, interact lagi. Okay. Make a child. Bismillahirrahmanirrahim. She doesn't want to do this because she is a flop. Furniture upgrade. Wow, 1,000. Jap. Disebabkan kita baru start. Okay, kita boleh beli ke? Oh, boleh beli. Activate. Wow. Jap. Rumah baru, guys. Rumah baru. Furniture baru. Cik ada shisha lagi. Shisha ni pun baru lah, zombie. Rasa dia sama. Lagi. Berapa duit kamu? Cuba cek. Jap. Oh, macam mana aku nak cek duit? Oh, ada 900. Nice. Okay. Letak lagi makanan. Wow. Okay. Jadi apa yang baru? Jadi. Pergi kat perempuan tadi. This one. Ni. Okay. Nak try? Try lah. Wow. Dia exercise betul-betul tu kat depan kedai hot dog yang baru ni. Jadi kita ada food truck, guys. Dulu tak ada food truck, tengok harga dia. Hot dog RM3. Chicken hot dog RM3. Veggie hot dog RM3. Polish sausage RM4. Saya nak try pergi beli jap. Dia just nampak macam makan je. Okay, nampak macam makan. Eh, jap. Weh, ada kedai baru lah, weh. Wow. Boleh main judi. Saya bet purple. Purple. 100, weh, nak bet. Eh, boleh. Eh, aku tekan, eh. Boom. Why are we still here? Jom tengok dia mood dia elok tak? Oh, 45. Okay, look. Okay, cuba make child. Make child, eh? Alah! Senjok. Oh! Dia kerja kat mana? Cari dia. Kita jalan dulu sebelum kita pergi ke tempat sana.
Tengok mana tu ada kedai baru lagi kan. Ni apa ni? Mana tu dia kedai kerja? Aku isteri kamu. Mana? Tak ada. Bukan isteri saya. Ni? Ini serima perempuan tu. Tak boleh buka kan. Alright. Ni ada anjing. Tak ada. Jom kita jalan tempat lain pula. Tengok dekat sini ada apa. Alah ni dia baru suruh kata, ni lama ni lama ni lama. Okay. Tak silap aku dia ada orang baru. Haa ni orang baru. Hobo nama dia. Aduh, asal aku tak boleh buat apa dengan dia ni. Tumbuk je lah. Okay, so kita tengok apa yang baru dekat WWW. WWW eh. Ghost. Oh, ghost. Oh, ni baru ni. Ghost ni tak apa. Police control, fake review, auto proof. Lah. Finally yang baru dia letak update ni. Yang dulunya. Ah, dulu. Yang time ICR 1 punya. Mozor, full slot, skincare, web. Oh, ada website. Dulu tak ada website. Ini tak apa ni? Apa yang saya boleh browse? Oh. Website kamu kan? Oi. Serius ah, Google betul lah. Takut dia fake. Okay, kita try tulis. Try YouTube. Woi, ada nama aku. Asal dia keluar. Asal dia keluar. Jap. Woi, aku tulis Shopee, dia tulis keluar Shopee Emma terus. Dang. Jap. Asal dia keluar? Aku tak type nama aku lah gila. Jangan tekan Q. Okey, tak boleh tekan Q eh. Alright, Shafiq. Shafiq Aiman. Wow! Buka video. Guys, ini bukan edit eh. Ini bukan green screen eh. Tak, dia bukan green screen kan. Ini betul-betul dalam game. Ini betul dalam game eh. Weh! Bukan YouTube. Boleh masuk YouTube tak? Boleh masuk YouTube. Gila lah, jap. Wow! Lekan! Weh! Tentu lagi! Ada suara! Ada suara! Wah! Cuba jangan dengar. Kita buat video. Wow, kalau saya full screen, boleh nampak full screen. Okay. Hello dan assalamualaikum guys. Bersama saya lagi. Bukan edit guys. Rezo. Mungkin. Wow. Cuba. Jadi. Wah, syak gila. Ini korang mesti tahulah saya ada guys. Okey. Mengenai barang-barang daripada PlayStation. Siapa kata internet cafe simulator tak maju. Dah maju lah. Dah maju. Inilah Metaverse. Yeah, Metaverse. Tengok internet dalam game yang ada internet supaya kau dapat melayari. Apa? Internet. Jaya. Pakelap. Tekan F balik. Sudah. Pining lagi. Okay, ya. Jadi kepada korang yang first time tengok video saya main game ni, korang sebenarnya boleh check out video-video sebelum ni sebab saya dah main game ni. Dah habis dah dapatkan semua award. Dan yeah, kedai saya besar gila dah cantik. Tapi, kita ada... Oh, jap. Bercakap pasal kedai. Adakah dia boleh upgrade lagi besar tempat ni? Oh, kita boleh upgrade kita punya ni lah. Kita punya main PC kita. Woi, boleh beli LED lah, weh. Upgrade. Aduh, weh, RM600. Besar pula, mana ada. Tak cukup. Kita tengok. Okay, kita ambil eh. Kita tengok ada upgrade performance tak? Okay, kita tengok. Okay, kita try shutdown jap. Wow. Aku expect dia dengan 600 aku keluarkan aku tak dapat apa pun. Jadi guys, sekarang ni kita nak balik rumah nak tengok bini kita. Okay, kita dah dah biarkan bini kita kerja tapi sekarang ni kita biarkan bini kita duduk rumah. Okay, biar dia tak buat kerja. Tapi soalannya sekarang ni dia asyik bad mood tau. Bila masalahnya dia akan happy? Masih 45. Okay. Mungkin saya kena tidur. Oh, lagi 2 jam. Okay. So, sekarang kita dah tidur. Dan sure dia akan lebih baik. Jadi betul lah teori aku. Muka kamu. Okay. Dia tak nak tengok muka aku. Kalau aku tidur, bau pasti dia jahit. Kita try. What? Apa? Hey. Kamu tekan apa? Aku tekan mega chai. Terus pregnant. Wow. Lepas tu? Dah, tidur je lah. So sekarang dia pregnant? Pregnant. Aku dah tunggu dia bersalin pula. Aduh. Dia panjang lah. Dia macam akan pregnant, ada bersalin. Lepas tu dia macam, wow.
Wow, so sekarang officially aku dah ada anak lah. Yeah. Jadi guys, anak saya dah keluar. Anak lo wow, anak saya dah keluar guys. Tengok dia anak saya. Wah, wow, anak lo nikah. Dengan satu malam saja, anak saya dah besar gini. Wow. Macam-macam lain je animation anak dia ni. Tak tahu lah. Dia macam tak sama dengan apa. Itu tak sama yang apa. Yang engine game ni pakai tak bila tak sama. Dia macam benda ni macam motion capture. Oh, macam motion capture eh. Ambil bola jangan bagi dia. This is mine. Aku rasa ni apa? Dia macam animation ni, ni animation. Animation ni. Woi. Wow, okey so ni mak dia. Tapi mak dia tak buat apa pun. Ambak lagi anak. You can't have more children. Oh. Okey, mana satu anak jelah boleh ada. Kasih moral dia sampai 100. Aku bawa pasal aku tak ada kaki. Aku berlalu atas anak aku. Wow. Aku boleh jalan atas anak aku doh. Wow. Kau tinggal roh je ni. Tinggal roh kan? Wow! 100%. Nampaknya dia happy gila. So isteri aku happy. Barulah boleh. Yeah, jadi guys, disebabkan happy gila kita hantar lebih kerja. Cik tak ada lah. Biar dekat sini. Tapi apa-apa pun, setelah kita punya review update yang terbaru ni. Basically, saya just disappointed sikit sebab saya punya akaun lama tu macam hilang gitu saja. Duit saya banyak tapi hilang gitu saja. So tapi tak apalah, tapi tak apa. Kita akan jumpa lagi dalam next video. Thank you for watching. Dan bye bye. Assalamualaikum.